penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku, juga terhadap beberapa orang saksi dan ahli, di mana kita sudah memeriksa 7 orang saksi dan 5 orang ahli terkait laporan dugaan penistaan agama. Setelah melakukan gelar perkara maraton oleh penyidik dari Ditkrimum Polda Lampung, maka pada tanggal 9 Desember 2023 untuk AR ditetapkan sebagai tersangka dugaan penistaan agama. Pasal berapa yang ditetapkan? Itu pasal 156A KUHP subsidiar pasal 156 KUHP, di mana untuk hukumannya maksimal 5 tahun penjara. Bun, ini dia langsung ditahan atau gimana, Bun? Yang bersamaan saat ini telah dilakukan penahanan oleh Ditkrimum dan ada di Polda Lampung.